Halo guys, balik lagi di channel Initial Half Garage. Ya, kali ini aku mau unboxing paket ya, hasil dari hunting tipis-tipis, hunting online di salah satu toko online langgananku, yaitu Timothy Garage atau Timothy Diecast. Aku beli ini di Tokopedia ya. Ini ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Toko ini itu domisilinya di Surabaya, jadi sama-sama di kota Surabaya sama aku. Dan harganya pun termasuk murah ya. Harganya banyak diecast yang harganya di bawah gantungan. Seperti yang aku beli ini itu, aku beli sekitar berapa? 5, 4 atau 5 item gitu, dan harganya semua di bawah gantungan. Ini itu hunting tipis-tipis ya. Jadi apa namanya? Harganya murah karena tipis-tipis. Ini di bawah 100.000 aku hunting ini. Dapat berapa ya? 5 item kalau nggak salah. Ya 5. Harganya di bawah 100.000. Yuk kita mulai yuk buka boxnya. Dan yang pasti ini itu yang aku hunting ini, yang ku beli ini termasuk fokusanku ya. Dan menurutku hot item karena fokusanku. Jadi bukan yang hot item yang lagi rame, tapi yang emang fokusanku. Yuk kita buka. Oh, beri 5 aku guys. Ada ini, ada listnya ya, 5. Jadi kita lihat satu-satu. Nanti ada yang langsung tak unboxing karena fokusanku. Dan ada yang aku beli karena menurutku unik. Bukan karena fokusan atau bukan karena apa, tapi menurutku unik. Dan harganya pun murah. Ini nggak hanya Hot Wheels ya, tapi juga Matchbox juga. Jadi Hot Wheels sama Matchbox itu dua diecast favoritku juga, merek diecast favorit. Oh. Ini ya dikasih kasih kresek plastik, kita buang. Ini ya guys. Jeng, boxnya kita kesampingkan dulu. Ya ini aman ya, dikasih bubble wrap jadi aman, nggak perlu takut kartnya rusak atau packingnya juga tebel. Wow, dapat stiker guys, ini stiker mantap. Terima kasih Timothy Diecast. Item yang pertama adalah ini ya guys, set. Nah, Hot Wheels Porsche Carrera. Ini salah satu fokusanku guys ya. Aku kalau mobil Eropa emang fokusku ke Porsche. Ini keren guys, ini guys, serius. Porsche ini sebenarnya aku udah punya yang warna kuning. Ini punya aku warna kuning. Warna ini warna kuning. Keren guys, warna kuning guys. Meskipun reguler ini tapi keren. Ada detailing lampu depannya sama lampu belakang. Keren. Terus aku juga punya yang warna hitam. Warna hitam ini keren. Sama yang warna biru. Ini menurutku yang paling keren ya, yang warna biru ini. Warna cakep sama rimsnya. Velgnya ini juga masuk lah fitmentnya ya. Nah, ini aku kemarin emang sebenarnya udah lama sih ngincer ini, tapi belum sempet beli. Padahal harganya juga terjangkau. Ini aku dapat di harga 20.000 Porsche Carrera warna putih. Langsung kita toprak aja guys, karena salah satu fokusan kita ini. Yuk, bismillah. Aku sukanya gini guys ya, soalnya kalau reguler nggak usah pakai gini guys, langsung sikat. Kalau yang kartnya premium baru harus hati-hati. Aduh, ini ya Porsche Carrera. Ini salah satu fokusan, jadi langsung kita lus, kita pajang. Cet. Nih, wah putih guys. Ini yang pertama ya. Ini adalah castingan pertama warna putih. Jadi kan nggak salah tuh urutannya tuh gimana ya? Nggak tahu guys urutannya. Keren ya.
Jadi sekarang kita punya 5, punya 4. Tapi ada satu lagi, guys. Ini bentar. Ini item kedua kita ya. Nah, ini yang paling terbaru. Ini castingan Porsche Carrera yang terbaru, Porsche Carrera yang terbaru. Jadi dia itu putih, tapi ada apa ya ini namanya? Kayak ada tampunya gitu. Oh, di sidecard-nya. Keren sih, tampu warna apa ini? Ini emas atau pastel ya? Ya, warna-warna gitulah. Ini yang paling terbaru, guys. Yang ada udah ada lambang Mattel-nya di sini. Ini Dream Garage, masuknya di HW Dream Garage, seri HW Dream Garage. Keren ya. Emang ini mobil idaman ya. Porsche Carrera ini. Kita langsung kita dobrak, guys. Aduh, renyah sekali. Duh. Oh, velgnya velg yang seperti ini, yang standar. Wah, ini kenapa, guys? Aduh, kayaknya dapat yang cacat pabrik kayaknya ya. Aduh, sayang sekali, guys. Ini warnanya ini, kelihatan kan? Catnya. Aduh. Ya emang kalau beli Hot Wheels reguler tuh nggak usah berharap banyak ya, guys, ya untuk masalah catnya. Karena memang nggak sebaik yang premium pastinya. Ini karena Hot Wheels itu biasanya gini, guys. Kalau udah ada tampo samping kanan kiri, dia lampu depan sama lampu belakang nggak dikasih, nggak kayak yang lain. Contoh yang putih tadi ya. Karena dia nggak ada tampo samping kanan kiri, akhirnya lampu depan sama lampu belakang dikasih. Ya, tapi kalau yang nggak gini, yang seperti ini nggak akan dikasih. Jadi ya begitulah kalau reguler ya. Kalau reguler wajar, nggak kayak yang premium. Kalau premium tuh wah lengkap. Tapi keren kok, termasuk keren. Mantap, kita udah punya 5. Ini udah lengkap, guys ya, untuk yang regulerannya udah lengkap. Udah ada 5 ini. Yuk, kita kesampingan dulu, guys. Atau tetap taruh sini aja. Dipepetkan ke majoret. Item ketiga selanjutnya adalah ya ini, guys. Ini adalah Matchbox Jeep Renegade. Kalau apa ya baca Renegade gitu aja ya. Ini aku beli ini alasannya karena sering lihat di gantungan, tapi ya harganya kan harga gantungan 30.000, tapi kayaknya keren. Terus iseng-iseng di marketplace ternyata lebih murah. Udah akhirnya serok di marketplace aja. Ini aku beli karena Jeep ya. Tak tahu sendiri mobil Jeep itu keren. Tapi nggak akan aku lus karena bukan fokusan. Jadi di koleksi aja. Keren ini. Detailnya kalau Matchbox itu detailnya cakep emang ya. Mulai dari grill meskipun tampo ini ya, bukan diecast tapi tampo ini, tapi tetap detail. Dikasih lampu depan, dikasih grill, kasih emblem Jeep, dikasih ini washernya, wiper washer. Nah, keren lah pokoknya. Kalau warna juga hijau, guys, bonek banget ini. Matchbox ini yang nomor satu ya, nomor satu dari 100. Ini yang nomor castingan nomor satu apa di tahun ini, nomor satunya lah dari 100. 2019 Jeep Renegade. Ya, kita ke item selanjutnya, guys. Ini taruh mana ya, taruh sini aja ya, taruh situ. Nah, terus selanjutnya adalah ini, guys. Ini murah meriah dan unik. Ini juga aku jarang lihat di gantungan ya, guys. Akhirnya aku nyari di online dan ternyata murah. Aku dapat ini kalau nggak salah 17.500. Ini menurutku keren karena apa? Ini adalah Anhang ya. Kalau tahu Anhang adalah apa, trailernya lah, trailernya mobil ya. Anhang ini, dan ini dia ngangkut motor. Motornya detail banget, guys. Detail banget, cuma nggak dicat itu aja, cuma tapi detail banget mesin-mesinnya, ban-bannya, wah detail tapi nggak dicat. Jadi ini adalah sambungan ya, harus ada, dan aku punya di sini ini, dan banyak orang yang nyambungkanin sama ini juga. Ini produknya Matchbox, yaitu Nissan Hardbody. Ya, ada sambungannya nih, guys. Ada sambungannya.
dan warnanya juga serasi ya, merah. Jadi ini aku yakin ini ada sambungannya. Jadi mari kita langsung kita unboxing aja. Langsung kita unboxing, langsung kita dobrak, guys. Yo, dobrak-dobrak. Kita dobrak-dobrak. Tim dobrak ya kita, guys. Nah, keren guys ya. Matchbox ngeluarin lo kayak gini. Ini kalau orang yang nggak tahu ada sambungannya nggak mungkin beli. Tapi karena aku tahu ini sambungannya ini. Sebenarnya sambungannya apa aja juga bisa, yang lainnya pokoknya ada ininya. Tapi menurutku ini yang lebih cocok karena warna merahnya itu serasi, guys. Merahnya sama-sama merah. Ini kalau kita lihat set. Nyambung, guys, langsung itu. Keren, guys. Kita bawa muter-muter. Mantap ini untuk di foto, keren ini, fotogenik ini ya, termasuk fotogenik dan diecast dari besi, cuma motor-motorannya ini dari plastik, tapi detail ya, serius detail ini, termasuk keren lah, mantap, good job Matchbox. Oke, kita taruh sini dulu guys, taruh sini, dan item yang terakhir ini guys, ini unik ya, unik menurutku. Kok ada enggak ada harganya guys, benar enggak enak kelihatan gini. Aduh, ini aku beli karena unik guys,